Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya Vanani Evin. Nah ini barusan datang banget ini teman-teman. Ini baru datang uh, di depan kita ada full bike Moso. Ini road bike. Jadi akhirnya setelah sekian lama Moso datang dengan uh, full bike. Nah, kita tahu bahwasanya biasanya Moso ini brand Moso yang asli Taiwan ini dijual di eh, hanya dijual biasanya itu frame setnya aja frame fork kayak gitu sama headset dan lain sebagainya hanya frame set ya tanpa eh, group set dan lain sebagainya yang ada di pasaran nah kali ini di depan kita itu ada seri full bike dan road bike teman-teman ini dilepas di harga berapa? Uh, ini juga kurang tahu. Ini kebetulan saya dapat unit tes, ini da langsung dari Moso Indonesia ya. Saya tadi baru saja dikirimin kemarin, mau nggak nyobain tes ya? Udah coba lah, boleh oke dikirim. Saya dapat jatah dua minggu untuk pinjam sepeda ini, atau ya. Nanti mau diajak kemana ya? Coba aja lah. Yang penting udah dikasih pinjem, kan? Namanya pinjem juga harus kita cobain. Nah, yowes, sebelum kita melanjutkan video ini, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kemudian, follow Instagram saya: @vanain.evin. Ya, yeah. oke, okay, kita lanjutkan dulu. Nah, teman-teman, yang ada di depan kita ini, Mosso Horizon, ini alloy seri alloynya nya 7005 teman-teman Ini alloy 7005 Kemudian Foreknya itu sudah karbon Ini karbon ya Nah ini karbon teman-teman Karbon Alloy ah, Yowis kita cek spesifikasi detailnya ya Sorry Bener-bener sorry Ini sangat berantakan sekali teman-teman Karena memang Ya udah Ini mumpung masih sangat Nah Untuk bagian brifternya ini teman-teman Brifternya menggunakan 105 R7000, rim brake ya, ini bar tape-nya sih ODI, gak tau ODI original atau enggak. Yang penting ini ODI, ya, hmm, 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 yes, ODI, kemudian Handlebar nya Handlebar nya ini, ini kebetulan size-nya 46 teman-teman, size 46. Si empat 46 ininya 47 apa 48 aku uh, aku lupa 47 48 tadi tak ukur nah yang didapatnya itu 42 ini ini tentu kelebaran pasti kalau seandainya kalian beli beli dan saya main pakai S atau XS otomatis pasti ganti handlebar atau nya ini dan saya pun udah melihat aja udah kelihatan wah gede banget ini kebesaran Nah, Oke okay ya, ini alloy stemnya alloy dari Moso. Eh, uh, handlebarnya dari mana ya? Nggak tahu non brand mungkin. Nah ini Moso ya. Headsetnya juga dari Moso teman-teman. MH 42552 serinya. Ini ODI. Terus bar ini untuk brevternya 105 juga. Pengiriman dari tentunya dari 105 ini ya. Ya masih 105. Oke. Okay karbon. Nah, well set, well set alloy yang dikasih untuk rujinya ini lumayan menghemat ya, menghemat apa namanya, e, mengurangi beban. Ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, lima, sebelas, satu, dua, tiga, empat, lima, sepuluh, sepuluh, dua puluh. Hanya dua puluh rujinya ya. 20 berarti ya lumayan menghemat sudah bearing teman-teman ini udah bearing terus bannya bannya ini menarik jarang nih banyak dari IRC jetty 725 C nah enggak tahu ini sudah ready for 2 atau belum ya rotation ada rotationnya enggak oh, ada gak ada keterangan lebih lanjut kayaknya sih ini ya 725 C25 625 inflate to 600 kPa 85 sampai ini enggak ada keterangan ready for two plus atau enggak kayaknya enggak tapi ini uh, foldable ya, uh, bisa dilipat bannya. Oke okay, kita geser, gini, kesini dulu teman-teman. Untuk bagian pengereman, ini kayaknya sih stikernya ya. Ini stikernya. Ternyata ini stiker. Nah, ini uh, internal kabel. Ini stikernya ini. Ya, internal kabel langsung masuk ke belakang. Meskipun kayak gitu, ternyata ini remnya masih uh, ringan banget. Ini kan ada tekukan di sini nih, tapi ternyata masih ringan, masih oke. Okay. Ringan sih, uh, untuk pengeremannya ini, kan tekukannya kerasa banget nih. Nah, oke, okay. sisanya kayak gini, untuk internal kabelnya. Posisi di kanan kiri, ya, bukan di atas sini. Nah, di frame ini ada penahan, ada penguat pelat penguat tapi dihalusin lagi di sini. Nih, ini, penguat, teman -teman. ini penguat, teman-teman. Ini alloy ya, penguat. Sudah untuk headset taper. Kisindul dulu deh. Hmm, sedul, ya sedulnya ini mir WTB, tapi ini WTB alam e, dari Moso lah sedulnya. Ini pasti kalian akan ganti untuk sedul, pasti lah. Nih sedulnya saya juga nanti kalau mau tes bakalan saya ganti untuk saddle ya untuk seat post ini dari Moso juga alloy kalau mau upgrade ya biar ringan gantilah seat post karbon seat clamp dari Moso, kita turun ya ini BB nya model BB press fit ya teman-teman ini 105 ini masih baru banget no masih baru banget ya Oke kita geser ke sini dulu teman-teman sorry nih karena eksekusi mendadak ya mau gak mendadak juga sih pokoknya langsung sikat gas tipe alloy nya alloy 7005 ini ada keterangannya 100% amazing science 1986 musuh nggak ada jangan tanya UCI approve atau enggak nggak ada ya terus kemudian untuk bagian FD dari 105 R7000 model klem ya Bukan tanpa adaptor langsung klem dia, kalau uh, ini jadi bukan pakai brace on yang adaptor kayak gitu, tapi full klem ya teman-teman. Oke, okay. kerennya ini mendapatkan 534 oh compact, ini dikasih compact teman-teman, untuk kombinasinya ya, untuk 105R7000, terus ini dari KMC. 11 speed ya KMC untuk bagian rantainya nah ini model apa namanya chainstay nya itu pipih kayak gini teman-teman kelihatan nah pipih kayak gepeng itu sisi-sisinya ada melancip kayak gitu loh lakukan-lakukan nah sini ini lurus ini melancip nipis kayak gitu atau model pi ya asik juga pengereman belakang dari 105 juga ini ya dolby pivot pasti dolby pivot ya Oke okay. Well set belakang Ini alloy Udah bearing Ya teman-teman Alloy udah bearing Terus Bannya dari IRC Jetty Nah suaranya Dengerin Bentar Ada motor Suaranya Dengerin Kayak gini teman-teman Ya, kalau mau keras kayaknya bisa di-upgrade kalau mau keras. Yang penting loncarnya nyala nah, Ya, yang penting masih ada suaranya daripada enggak sama sekali. Kalau bagi kalian yang suka. Nah. Oke, okay, terus proketnya pakai 105, teman-teman. Nah, ini 105. Ya. Uh, ini yang penting Shimano, ukurannya 1128 yang dikasih, teman-teman. 1128T. Nah, terus untuk RD-nya 105 juga. Ini kayaknya tipe medium apa SS? Kayaknya sih long ini, antara medium apa long gitu. Nah, ini ya. Ini masih putus ada uh, dia internal kabel keluar ke sini itu ada potongan atau ada potongan kabel enggak direct langsung gitu. Ada stopperan di bawah. Keluar bawah kayak keluar bawah. Ini ada serinya 736 TCA Kalau secara internasional itu serinya teman-teman 376 TCA Musuh 376 TCA 7736 TCA ya. Nih Nah sebelum saya pakai Nanti pasti tak pasang uh, pedal klip Dan juga ganti setel, teman-teman Para penasaran kan Ini beratnya berapa sih Yuk kita coba cek ini harus lagi sendiri. Terus ya. Ini mohon maaf nih. Ini tanpa pedal ya. Teman-teman, bener-bener tanpa pedal. Ini ada Stratos yang biasa tak pakai punya Om Adnan. Lagi ngamar ganti wellset nunggu adaptornya. Ini dari TA ke QR. Terus ganti adaptor ke 160 160. Nah, ini Oke. Okay. Ini udah naik, udah nyala ya, teman-teman. Udah nyala ini. Terus kita coba. Sorry, sorry. sorry. Ayo kita cek. Nah. Oke okay, ya. Ini tanpa pedal, teman-teman. Nih. Tanpa pedal, teman-teman. 8,5 kg tanpa pedal. Nah, ya. Tanpa pedal ini biar tanpa pedal 8,5 termasuk ringan banget termasuk ringan lah kalau full bike yang ini dengan perintilan-perintilan itu masih 9 terakhir di samping ini saya termasuk ringan itu karbon well saya tes minta itu ruji ruji ini rame yang stigma itu kayak memang butuh upgrade lah well itu burat banget well lebih ringan ini loh sumpah 20. Nah, saat pembelian kalian akan mendapatkan perintilan-perintilan yang pasti nggak kepake. Kalau kalian dengan perform, ini nggak bakalan dipakai. Saya juga nggak bakalan pakai. <laughs> Atau pinjam cuman dua minggu aja. Nah, yang pasti bakalan tak ganti pedal nanti ngelepas dari turn yang lagi sakit juga brakesetnya ini belum kelar. Terus saddle nanti pakai yang ini juga. Ini sedul tahu lupa dari mana ya. Pakai hasil repair lah, kayak gitu. sedul nanti dipasang di sini. Oke. Okay, tapi handlebar nggak usah diganti, karena cuma pemakaian dua minggu teman-teman. Kalau harus ganti, aduh ribet banget deh. Ya wis, gitu aja teman-teman. Oh ya, ini kemungkinan besar di kisaran harga yang nggak jauh berbeda sama tetangganya samping, yang versi uh, rim brake ya di kisaran 15 jutaan 14an koma sekian lah atau 15 jutaan lah kurang lebihnya ini nah ditinggal kalian aja nggak tahu ini enak apa enggak aku juga belum nyobain gimana menurut kalian oke enggak nih wah sorry sorry sori, ini berantakan pakai sekali lagi sorry 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 ya nah, ya wis Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Terus follow Instagram saya, Fani. Evin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.